Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Vera, Budiah, dan Pak Heri, dan teman-teman juga. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sintesis Senyawa Bioaktif Derivat Hidrazon dengan menggunakan monoterpen, kampor, dan menton sebagai senyawa antioksidan dan antivirus. Selanjutnya, dosen pembimbing saya adalah Bapak Antonius Hadi Cahyana. Oke, ini adalah daftar isi dari yang akan saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya adalah pendahuluan. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kekayaan alamnya, terutama flora dan fauna. Nah, flora-flora tersebut banyak sekali mengandung berbagai jenis golongan senyawa metabolit sekunder. Nah, salah satu dari metabolit sekunder tersebut adalah terpenoid yang merupakan gabungan dari 5 atom karbon yang membentuk 2 metil buta 1,3 diena dan berlaku kelipatannya. Nah, terpenoid merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder dari bahan alam yang telah diketahui hingga saat ini. Nah, salah satu jenis terpenoid adalah monoterpen yang mempresentasikan dari besarnya terpenoid tersebut yang merupakan gabungan dari dua molekul isoprena. Nah, salah satu contoh dari monoterpen adalah senyawa mentol dan kampor. Nah, pohon kapur itu mudah ditemui di Indonesia, yakni di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, pohon kapur sendiri mengandung kampor yang memiliki aktivitas antivirus dan telah diteliti dapat menghambat replikasi virus. Nah, menton merupakan senyawa yang dapat bertindak sebagai senyawa antioksidan yang dapat diperoleh dari bunga daisy tropis, jagung mint, dan peppermint. Nah, hidrazon adalah senyawa turunan keton yang telah teruji dapat bertindak sebagai antivirus dan antioksidan. Lalu, isatin merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam reaksi kimia organik. Nah, reaksi klorinasi akan menciptakan bahan awal serbaguna. Salah satu produk terbaik dari klorinasi adalah kloroquin. Seperti yang kita tahu, senyawa ini dikenal luas sebagai obat untuk penyakit yang infeksi dan non-infeksi, seperti malaria, hepatitis, dan lupus. Oke, ini senyawa awal yang akan digunakan pada penelitian ini. Lalu kita juga akan uji antioksidan dan antivirus. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalahnya. Pertama, apakah klorinasi isatin menggunakan TCCA berhasil dilakukan? Apakah oksidasi mentol menjadi menton berhasil dilakukan? Apakah sintesis senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan? Dan bagaimana sifat antivirus dan antioksidan dari senyawa turunan hidrazon yang dihasilkan? Nah, tujuan penelitian adalah yang pertama mengetahui apakah klorinasi isatin dengan menggunakan senyawa TCCA berhasil dilakukan, mengetahui apakah oksidasi mentol menjadi menton berhasil dilakukan, mengetahui apakah sintesis senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan. Yang keempat, mengetahui sifat antivirus dan antioksidan dari senyawa turunan hidrazon yang dihasilkan. Nah, hipotesisnya adalah klorinasi isatin menggunakan senyawa TTCA berhasil dilakukan, oksidasi mentol menjadi menton berhasil dilakukan, sintesis senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan, dan senyawa turunan hidrazon memiliki sifat antivirus dan antioksidan yang baik. Nah, manfaat penelitiannya adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan riset dalam sintesis senyawa turunan hidrazon dan klorinasinya menggunakan senyawa monoterpen, kampor, dan hidrazon. Senyawa turunan hidrazon diketahui memiliki sifat antioksidan dan antivirus yang baik. Oke, ini tinjauan pustakanya. Oke, state of the art-nya, Mendonca pada tahun 2005 berhasil melakukan reaksi klorinasi pada isatin dengan menggunakan senyawa TCCA dalam suasana asam, yakni asam sulfat.
Nah, Da Silva pada tahun 2016 berhasil melakukan reaksi sintesis turunan hidrazon melalui reaksi Campor dengan hidrazin. Nah, Jain pada tahun 2011 berhasil melakukan reaksi sintesis turunan hidrazon melalui reaksi menton dengan hidrazon asam aril. Isatin banyak dipakai pada sintesis kimia organik. Nah, memiliki sifat antioksidan, anti jamur, dan antibakteri. Senyawa endogen ini isatin merupakan senyawa endogen pada manusia. Dan senyawa isatin dapat ditemukan pada tanaman dengan genus isatis, yaitu Isatis tenturia. Nah, endogen adalah senyawa yang tadi dihasilkan dalam sel karena metabolisme sel normal atau karena adanya bakteri atau infeksi virus. Nah, sifat biologis isatin salah satunya adalah bertindak sebagai antioksidan, antivirus, anti jamur, dan antibakteri. Nah, isatin dilaporkan memiliki sifat antivirus melalui senyawa isatin beta tiosemikarbazona untuk melawan virus vaksinia dan cacar sapi atau cowpox. Oke, klorinasi isatin pertama kali disintesis oleh Sandmeyer pada tahun 1919, di mana penambahan klorin ke cincin aromatik merupakan transformasi sintetik yang signifikan. Nah, karena senyawa yang telah terklorinasi ini biasanya dikenal sebagai bahan awal yang serbaguna dan bahan tambahan dalam pembuatan insektisida, fungisida, dan di dalam dunia farmasi. Nah, klorinasi isatin paling banyak berhasil pada posisi 5. Oke, ada selanjutnya kampor. Nah, kampor tuh tadi dihasilkan dari pohon kapur, Dryobalanops, SP, dan Cinnamomum campora yang banyak tumbuh di Indonesia, yakni di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Nah, digunakan secara luas sebagai antivirus, parfum, kosmetik, dan penyedap rasa. Nah, dia secara alami terbentuk dalam bentuk dextrorotorinya. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan kampor dari pohon kampor Dryobalanops aromatica yang telah tersedia di Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Kehutanan di Bogor. Nah, pohon kampor tersebut berasal dari Aceh Singkil, Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya, menton. Menton itu dihasilkan dari bunga Daisy tropis, Menta canadensis, dan Menta expipereta. Nah, melalui menton dilaporkan memiliki sifat antioksidan, anti konvulsan, anti epilepsi, dan anti mikroba. Menton itu diperoleh selain dari senyawa alam, bisa diperoleh dari oksidasi mentol menggunakan kalium dikromat dalam suasana asam. Kenapa kita menggunakan oksidasi menton menjadi menton? Karena harga menton yang sangat mahal bila dibandingkan dengan harga mentol. Nah, informasi yang saya peroleh, harga mentol sekitar 45.000 untuk 100 gramnya, sedangkan menton harganya hampir 1,5 juta untuk 100 gramnya. Hidrazon merupakan senyawa karbonil, di mana atom oksigen O itu berikatan dengan atom C yang pada gugus karbonil digantikan dengan hidrazin H2 NNH2 menjadi R2 C NNH2. Nah, hidrazon tuh dilaporkan memiliki sifat biologis antimikroba, antivirus, anti kanker, anti jamur, dan lain-lain, dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, turunan hidrazon itu juga dilaporkan memiliki anti tuberkulosis, anti kejang, dan anti inflamatori. Nah, salah satu buktinya adalah telah diuji untuk menghadapi virus HSV atau virus sampel herpes tingkat 1 dan virus hepatitis A. Nah, sintesis turunan hidrazon itu ada macam-macam, ada dihasilkan melalui reaksi kondensasi, yaitu dan juga macam-macam tadi senyawanya, ada kampor dengan hidrazin, hidrat dalam suasana asam, menton dengan asam aril hidrazon, isatin dengan hidrazin, flavon dengan dinitrotoluen
Tetrafenilhidrazil, hidrazin. Nah, isatin dengan hidrazin itu dilaporkan dapat membentuk isatin 3-hidrazon yang memiliki sifat antioksidan dan antivirus yang baik. Oke, uji antioksidan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena agen antioksidan adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah senyawa untuk terjadi reaksi oksidasi secara otomatis dengan cara menghambat aktivitas pembentukan radikal bebas. Nah, metode paling bagus adalah melibatkan senyawa radikal bebas, di mana DPPH adalah senyawa radikal bebas yang stabil, yang memiliki elektron valensi tidak berpasangan pada salah satu atom jembatan nitrogennya. Nah, DPPH berubah warna dari nilam menjadi kuning karena DPPH akan mengalami reduksi menjadi DPPH non-radikal. Selanjutnya, oke, uji antivirus. Antivirus ini berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, di mana kerja cara kerjanya adalah mematikan serangan virus tersebut, menghambat reproduksinya, serta membatasi laju dari reproduksi virus tersebut. Nah, uji antivirus menggunakan uji mikrotetrazolium untuk mencari kandungan sitotoksisitas pada senyawa, obat potensial, dan bahan beracun. Selanjutnya ada... Sorry, Pratama, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, metode penelitiannya adalah tempatnya di Laboratorium Kimia Organik FMIPA UI, waktunya September sampai Desember 2021. Ini alat dan bahannya. Instrumen yang digunakan adalah STIR, UVVIS, dan GCMS. Koordinasi isatin adalah sintesisnya 2,94 gram isatin dicampurkan ke dalam 2,0 gram TCCA. Lalu ditambahkan 12 ml H2SO4 dalam bath es sambil diaduk 5 menit, lalu dilepaskan dan tambah 15 menit. Tuangin ke atas batu es, terbentuk kristal, lalu disaring, mendapatkan 5 kloro isatin yang warnanya jingga. Lalu kalau 5,7 dikloro isatin itu mirip seperti tadi, cuman bedanya TCCA-nya lebih banyak, yaitu 4,64 gram, dan dia tidak diaduk dalam es. Dalam bak es, selebihnya sama, terbentuk 5,7 dikloro isatin yang berwarna kristal coklat. Sintesis kampor hidrazon, dia kampor ditambahkan asam asetat glasial di dalam hidrazin hidrat dan etanol, lalu direflux 4 jam. Selanjutnya ditambahkan kloroform dan natrium bikarbonat. Terbentuk nanti fase organik dan fase polar. Kita ambil fase organiknya, lalu kita keringkan dengan natrium sulfat anhidrat. Jadilah kampor hidrazon. Oke, sintesis turunan hidrazon. Selanjutnya menton hidrazon, di mana kita gunakan kalium dikromat dan air destilat. Lalu tambahkan 50 gram mentol dan asam sulfat sambil diaduk. Lalu kita panaskan 55 derajat 15 menit. Nanti terbentuk fase organik dan fase polarnya. Kita pisahkan fase polar dan organiknya. Kita ambil fase organiknya, lalu tambahkan natrium hidroksida 5%, dicuci dengan air, lalu keringkan dengan natrium sulfat anhidrat jadi menton. Nah, jadi ini baru menton dulu. Selanjutnya, baru kita reaksikan dengan hidrazon. Nah, ini mirip seperti tadi kampor hidrazon, semuanya sama. Nanti hasilnya menjadi menton hidrazon. Oke, rancangan reaksi produknya seperti ini. Produk yang akan dihasilkan ada 4 kampor hidrazon, menton hidrazon, 5 kloro isatin kampor hidrazon, dan 5 kloro menton hidrazon. Nah, ini tadi produknya. Uji antioksidannya kita pertama buat belangko dulu 4 mg DPPH dalam 100 ml etanol. Lalu kita buat 5, 10, 50, 100, dan 50 ppm. Lalu diuji sampel dan diinkubasi selama 30 menit. Lalu diukur dengan UVVIS pada panjang gelombang 517 nanometer. Nah, uji antivirusnya pertama kita melakukan uji yang MTT tadi. Diencerkan 3 kali lipat pada medium MEM, lalu diinkubasi 48 jam 36 derajat, lalu dicuci 2 kali dengan PBS
dan lalu diinkubasi lagi 1 jam, kemudian virus dicuci lagi. Kali ini residunya kita larutkan dalam DMSO, lalu kita ukur massa jenis optikanya atau ODI dengan pembaca multifungsi vektor 1440 pada panjang gelombang 535 nanometer. Nah, sekarang kita uji inhibisinya, yaitu tadi senyawanya dilarutkan dalam DMSO 0,1 ml, lalu diinkubasi selama 1 jam. Setelahnya diinjeksikan dengan virus H1N1 selama 1 jam, lalu virus dicuci dan diinkubasi lagi selama 24 jam. Lalu virusnya sudah tumbuh di dalam sel MDCK, kita tumbuhkan selama 48 jam. Nah, untuk mengukur hasilnya tadi, kita hitung dengan nilai SI sama dengan CC50 per IC50. Nah, untuk nilai CC50 didapatkan nanti pada saat percobaan. Oke, ini lini masa penelitian yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau begitu ke Budiah, silakan Budiah. Budiah, tidak ada suaranya. Pertama, boleh dilihat diagram alur. Maaf, Bu, putus suaranya. Lihat apa, Bu? Oke, boleh dilihat diagram alur penelitiannya? Sebentar, Bu. Ya. Diagram alur penelitian. Oh, diagram alur penelitian, Bu. Ya. Oh, kalau itu adanya di sini. Bentar. Oke, sudah terlihat, Ibu? Budia, sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, jadi ini kan berarti Pratama melakukan koordinasi. Ya. Ibu maaf loh, suaranya putus-putus di saya. Ya, berarti Pratama melakukan klorinasi isatin terlebih dahulu ya? Iya, Ibu. Oke, isatinnya tadi yang di 5 sama di 5,7 ya? Iya. Oke, nah itu nanti dikarakterisasinya gimana? Dikarakterisasinya dengan FTIR sama UVVIS, Ibu. Mengapa hanya FTIR dan UVV saja, tidak menggunakan instrumentasi untuk menentukan strukturnya secara pasti? Oke, jadi saya melihat dari penelitian sebelumnya dari Bayu, itu dia untuk mengkarakterisasi mengkarakterisasi isatinnya dengan FTIR, GCMS sama UVV sih, Bu, tiga. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk ya, atau kayaknya mungkin akan terlihat multiplisitas pada sistem benzenanya pasti akan berbeda ketika ditambahkan kloro, baik itu monoklorinasi ataupun diklorinasi ya. Iya, Ibu. Kemudian di sini setelah klorinasi satin dilanjutkan dengan sintesis hidrazon. Tadi sebelumnya kan juga ada sintesis menton dulu ya, dari mentol. Iya. Oke, mentolnya apa yang kamu gunakan? Mentol kan ada banyak ya konfigurasi absolutnya. Kamu punya karbon kiral di situ kan, di mentol? Iya, betul. Nah, kamu menggunakan mentol yang mana? Saya menggunakan mentol, kalau berdasarkan penelitian, mentol yang rencana mau digunakan tuh yang dia plus minus, Ibu, di sini. Iya, kalau plus minus berarti campuran mentolnya. Masih campuran, kalau di data yang saya di jurnal yang saya lihat itu masih campuran, Ibu.
Sebentar. Iya, saya di sini masih plus minus, Ibu, mentonnya. Oke, nah Mentalnya sebenarnya maksudnya. kalau plus minus itu apakah akan berdampak seperti itu ke sintesis selanjutnya? Lagi kan kalau dengan stereokimia itu pasti akan ada hubungannya dengan aktivitas ya, baik itu Iya. antioksidan ataupun antivirus. Nah jadi maksudnya karena dikarakterisasi juga tidak ada yang untuk menentukan ya mana yang lebih banyak, apakah yang plusnya, apakah yang minusnya, itu mungkin harus jadi pertimbangan juga gitu untuk kata. Apa namanya yang paling bagus aktivitas jadi tidak tahu apa yang lebih disukai itu atau yang lebih aktif itu sebenarnya atau yang konfigurasi operasinya seperti apa ya. Iya, Ibu. Pertama mungkin kalau lagi nggak bicara saat Budia yang bicara mungkin bisa di mute dulu deh. Silakan Ya. Budia bicara. Oh ya, baik, terima kasih Bu Vera. Ya, jadi karena memang mentolnya itu kan masih campuran ya, positif plus dan negatif gitu ya. Jadi nanti ketika menarik kesimpulan antivirus ataupun antioksidannya khawatirnya akan bias karena kan stereokimia pasti akan menentukan akan memiliki aktivitas yang berbeda. Mungkin yang plus itu akan aktif atau yang negatif akan tidak aktif. Tapi ketika digabung nanti bisa-bisa tidak ada aktivitas. Nah, itu kan harus hati-hati untuk menarik kesimpulan. Nah, mungkin juga bisa dicek karakterisasi untuk mengetahui apa namanya konfigurasi absolut dari mentol yang kamu gunakan gitu. Apakah memang sudah sepenuhnya terkonversi OH-nya menjadi karbonil atau belum gitu kan? Nah, kemudian kalau positif dan negatif OH-nya berbeda. Misalkan ada yang OH-nya di depan, ada OH-nya di belakang. Nah, ternyata ada berapa banyak OH yang di depan itu terkonversi, ada berapa banyak OH yang di belakang terkonversi itu juga harus dicek ya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Bu Vera. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Kalau saya sama seperti Bu Dia, pertama ya. Kalau kamu sintesis korinasi satin, nih asumsi saya kan dia akan dilanjutkan ke sintesis sebelumnya ya. Selanjutnya kan ya, turunan hidrazon. Iya apa enggak? Sambung enggak itu? Kalau saya lihat dari diagram alir penelitian kamu itu. Maaf Ibu, tadi suaranya sempat putus. Gimana Ibu, maaf. Setelah korinasi isatin, mm-hmm. Itu dia bersambung nggak sintesisnya? Ya, jadi nanti setelah korinasi isatin, itu si nanti menton hidrazon dan kampor hidrazonnya nanti direaksikan lagi dengan korinasi isatinnya Ibu. Ya, kalau begitu mungkin waktu kalau kamu mengikuti penelitian sebelumnya ya saya tidak tahu ya entah itu pertimbangannya apa, tapi kalau misalnya saya sih setuju sama Budi ya sebaiknya ada bukan hanya STIR sama UVC saja yang jadi GCMS. Tolak ukur kamu gitu atau GCMS saja gitu. Kamu harus punya suatu data yang memang mendukung oh dia dia memang memang apa namanya memang terbentuk produk yang dengan struktur yang kamu mau gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya apa namanya kalau hanya kamu melakukan dengan STIR atau dengan GCMS tadi GCMS ya satu lagi ya. Iya, tiga Ibu. Nah, kalau misalnya hanya itu saja terus kamu tahu dari mana kalau memang struktur yang kamu produk yang kamu mau itu memang terbentuk seperti itu gitu. Kamu tahu dari mana? Kak, harusnya kan dengan NMR juga, proton NMR atau karbon NMR. Tapi kalau dari dengan itu KLT Bu, gunain KLT bisa juga. KLT itu bukannya hanya memantau kemurnian reaksi. Oh enggak, belum tentu murni di KLT. Meskipun ada satu spot, belum tentu itu produk yang kamu mau ya. Iya. Meskipun satu spot ada di KLT, itu belum tentu itu, satu spot itu milik produk yang kamu yang jadi target produk kamu. Kamu kan udah punya target strukturnya kan ya.
Ya, kalau kamu udah punya target strukturnya, belum tentu yang di spot KLT, meskipun dia spotnya cuma satu, bukan ada dua, itu memang target yang kamu mau, seperti itu. Jadi kamu nggak bisa cuma ngandelin KLT aja. KLT itu hanya memantau reaksi aja. Reaksinya apa memang sudah berjalan atau belum, tetapi bukan berarti satu spot KLT kamu itu bisa kamu asumsikan ini produk yang saya mau dengan target struktur seperti yang saya mau terbentuk. Bukan seperti itu. Sama juga tadi pas apa namanya? Saat mahasiswa Ibu dia juga sama. Jadi kalau ada satu spot belum tentu itu memang produk yang dengan struktur yang diinginkan. Gitu. Jadi nanti tolong diperhatikan aja dalam praktik ya. Karena biasanya selalu seperti itu yang sudah saya lihat ke belakangnya jadi apa namanya? Jadi bingung gitu kalau mau membahas karena senyawa intermediate-nya itu kurang apa namanya? Tidak dikarakterisasi secara fix ya strukturnya apa memang seperti yang diinginkan atau enggak. Nanti ke belakangnya jadi apa membahasnya jadi agak membingungkan bagi saya sih gitu. Kalau saya sih jadi agak membingungkan. Jadi itu pertama. Jadi ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Oke, dari saya sih itu saja sih. Baik, terima kasih Bu Vera dan Bu Diah atas masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.